Orang hari ini mendefinisikan sukses dengan mata dia sendiri. Sukses adalah barang mahal, sukses adalah nongkrong di kafe yang mahal, sukses adalah bisa beli kopi dengan harga sekian puluh ribu per gelas, sukses adalah follower nambah. Siapa bikin definisi sukses itu? Jadi energi saya sekarang fokus sama yang depan mata. Ada abang-abang baik nih masih mau duduk di sini. Dah ini aja yang saya semangatin. Abang-abang harus siapkan tameng, siapkan rompi anti peluru, telinga anti gibah. Loh, betul. Telinga anti gibah, mata ya kan? Anti aib. Jadi kalau nengok orang tuh matanya mata lebah, mata kebaikan, matanya harus mata kebaikan, mata anti lalat atau mata lebah, hati anti dengki. Jadi Henry bukan malaikat. Begitu saya kasih tahu tuh, betul kan Ustaz? Bukan malaikat kan Ustaz? Tanya ke nyolot. Enggak Ustaz, saya kan bukan malaikat Ustaz. Iya. Ada ke orang yang pernah bilang ente malaikat? Enggak ada Ustaz, makanya saya tulis itu. Oh iya. Telinga anti gibah, mata mata lebah, tiga hati anti dengki. Dah, telinga anti gibah, matanya mata lebah, hatinya anti dengki. Inilah tameng anti peluru kita. Apa yang kau lihat bang? Yang aku lihat kebaikan. Apa yang kau lihat bang? Yang kau lihat, yang aku lihat akhirat bang. Apa yang kau lihat bang? Yang aku lihat amal soleh. Yang aku lihat peluang untuk berbuat baik. Hati anti dengki, yakin betul dan percaya rezeki tak akan tertukar. Apa yang menjadi aibmu, apa yang menjadi rezekimu tak akan dimakan oleh orang lain. Apa yang menjadi rezeki orang lain tak akan pernah bisa kau makan. Kalaupun dia dapat sebentar, dia dapat sekarang, belum tentu dia dapat selamanya. Setuju tak? Jadi tenang-tenang abang-abang, inilah tiga rompi anti peluru kita. Telinga kita anti apa? Kenapa harus dimatikan pintu gibah itu? Karena itu membuat hati kita rusak. Jadi kata guru saya, apa yang kau dengar di telinga itu masuknya ke hati. Maka hati-hati dalam mendengarkan sesuatu. Mata itu mempengaruhi pikiran. Nengok kita. Orang hari ini mendefinisikan sukses dengan mata dia sendiri. Sukses adalah barang mahal, sukses adalah nongkrong di kafe yang mahal, sukses adalah bisa beli kopi dengan harga sekian puluh ribu per gelas, sukses adalah follower nambah. Siapa bikin definisi sukses itu? Hati anti dengki itu supaya kita bisa waras menghadapi dunia ini.